sejagat raya, demi raya semua. Pantang undur sekali-kali dekat anak Malaysia. Alhamdulillah semuanya sangat terkawal dan ia dibantu sedikit sebanyak dengan pencalonan atas talian sebagaimana yang telah dilancarkan oleh pihak parti. Dan dengan pembukaan pusat pencalonan ini sebagai pusat sehenti, pencalon ataupun calon-calon serta wakil-wakil calon dapat hadir di sini untuk menanyakan sebarang kemusykilan dan permasalahan yang berlaku. Tetapi kalau kita anjurkan secara fizikal semua, saya rasa tempat ini kemungkinan akan sesak ataupun tidak terkawal. Tapi dengan pelanjutan tempoh selama 3 hari sampai hari ini dan juga esok untuk pemilihan pusat dan pencalonan di atas talian boleh dilaksanakan di mana-mana, ia sikit sebanyak telah mempermudahkan serta melancarkan proses pencalonan di Negeri Selangor. Ya, alhamdulillah saya dah mencalonkan diri untuk mengekalkan sebagai ketua cabang Gombak sebagaimana yang saya diberikan mandat pada penggal yang lepas. Dan insya-Allah kita akan cuba mengetengkakan dan mengetengahkan kepimpinan dan juga meneruskan legasi kejayaan kita di Gombak semenjak daripada tahun 2008 lagi. Harapan saya tetap sama dan berulang kali telah saya sebutkan, saya berharap agar proses pemilihan ini dijadikan untuk mengumpulkan kekuatan bagi parti berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan berlangsung paling lambat tahun hadapan. Justru perpecahan ataupun perbalahan yang tajam dan juga sangat getir sepatutnya dielakkan kerana kita mempunyai tugas besar untuk memastikan kerusi-kerusi DUN yang kita tandingi terus dimenangi, kerusi-kerusi parlimen kita menang dan kita mengekalkan Selangor di bawah Pakatan Harapan yang diketuai oleh keadilan. Pantang undur sekali-kali dekat anak Malaysia.